Gimana sih cara gambar bunga yang estetik? Kalau gambar bunga kamu masih kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Pertama, buat lingkaran besar dengan pensil sebagai patokan, lalu bulatan-bulatan kecil yang banyak di dalamnya. Buat 5 kelopak di sekeliling bulatannya. Di sini, kelopaknya aku buat bertumpuk-tumpuk yang garis pinggiran kelopaknya sesekali bergerigi atau mencong-mencong agar lebih kelihatan natural. Lalu, tambahin garis detail yang panjang pendek di bagian dalam kelopaknya. Nah, kamu bisa buat sebanyak apapun yang kamu mau ya. Sesekali, aku selipin di daunan yang besar dan bertumpuk-tumpuk di antara bunganya. Nah, kalau mau buat bunganya tampak samping, tinggal buat aja huruf U dengan pensil sebagai patokan, lalu buat kelopaknya dari yang paling luar. Kalau mau buat kelopaknya mekar, buat kelopaknya menyamping keluar dari patokannya. Lalu buat lagi kelopaknya bertumpuk-tumpuk seperti huruf N di dalam patokannya kayak gini. Buat sebanyak apapun yang kamu mau di area-area yang masih kosong. Dan untuk tambahin kesan estetik, kamu bisa tambahin baby breath, sparkle, atau daun dan kelopak bunga yang berguguran di sekitarnya. Dan jadi deh.